Tabi'in yang tanya sahabat, kita boleh jawapan. Sahabat yang tanya Nabi, kita mewarisi jawapan. Kalau mereka tak tanya, banyak ilmu kita tak boleh. Dan ilmu, salah satu cara ilmu berkembang, ilmu berkembang dengan tanya. Ilmu berkembang dengan tanya. Sebab itu Mujahid kata, la yata'allamul ilm mustahyin wala mustakbirin. Tak akan menuntut ilmu. Ilmu ni tak boleh mengaji orang yang pemalu dan orang hak sombong. Dua ni tak boleh ilmu. Satu malu, dia tak reti, dia tak tanya, duduk sengap. Aku nak tanya apa, malu. Hak orang lain hak tak tanya tu bukan tanda dia reti. Kita tanya, kerana kita tanya, ada orang boleh ilmu. Boleh ilmu ke kita? Mungkin kawan lain boleh pahala kerana kita tanya. Dia boleh ilmu sebab kita tanya. Macam dia tanya, maka kita tanya. Ilmu tanya. Dan orang Melayu, dia ada satu sifat. Arab, dia terlebih tanya. Orang Melayu, dia segan. Kalau pergi universiti apa, kalau boleh dia nak duduk belakang. Bila time saya ada satu soalan, semua tunduk tengok buku, tak mata tak angkat. Ni pelajar universiti tau. Masa tu jadi warak tu. Takut orang tanya. Padahal kan dah buat apa-apa, bukan tok guru dulu tanya. Kawan hak kita, dia tanya kita tak ada jawab. Kawan hak tengok kita tu belum tentu dia boleh jawab. Boleh pun tak boleh. Tapi kita tanya, mustahin, orang yang pemalu tak. Wala mustakbirin, orang yang sombong. Sombong ni biasanya orang biasa tak sombong. Orang hak memang dia ada kedudukannya. Eh, takkan tahu aku duduk ngaji ke? Sombong. Ngaji ilmu tak boleh habis ya. Kena baca kitab.